Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama aku di Kebun Traveling. Kali ini saya sempatkan main-main ke Baloga guys. Ini adalah Batu Love Garden yang ada di Kota Batu ya. Ini adalah wisata bertemakan taman flower dan bunga. Nah, di sini ini kita dari jalan raya masuknya agak jauh lumayan. Terus kita menuju ke loket tempat pengambilan kartu parkir untuk mobil itu kalau nggak salah 15.000 guys. Ini kaktus asli loh guys. Wow, ini kita lagi ada di Baloga Batu Love Garden. Jadi di sini tuh beraneka macam bunga. Ini mungkin tiap minggu diganti ya. Keren loh, ini bunganya asli. Asli semua. Ini kenikir. Wow, jangan tanya anggreknya ada berapa, guys. Banyak banget. Dilarang menyentuh bunga, oke. Bagus, Kak. Asli loh, Kak, bunganya, Kak. Cuman ini tok yang palsu. Yang atas itu palsu. Ini asli guys, asli coba. Asli semua guys, ya Allah anggreknya. Wow, keren banget. Ini aku heran tiap minggu apa tiap apa ya diganti mungkin. Ini pingin sih aku foto di sini. Nih, ini kita berkunjung ke sini hari Jumat, itu weekday ya. Tiketnya itu kita ambil yang terusan itu 75, kalau tiket yang biasa itu 55. Wow, ini bunga plastik kalau ini. Ini krisan asli semua. Wow, Baloga kalau mau foto-foto. Wow. Dry flower. Nah, kita masuk ke bunga kering. Wow, jadi ini bunga-bunga yang dikeringkan, guys. Biasanya untuk hiasan-hiasan. Cantik loh. Adik sini, adik. Illusion Floral Art. Wow. Cantik ya, Kak ya. Pelan, Dek. Wow. Ala-ala peri. Jadi ini, wow, ini bunga apa ya kak ya? Ini bunga-bunga plastik kak, rata-rata ini kak. Jadi kita masuk, kita disuguhi sama bunga-bunga plastik dulu guys. Tadi ada bunga yang asli, tunggu pelan-pelan. Wow. Oh, cantik loh. Ada mobil antiknya, mobil pengantin kak, mobil pengantin zaman dulu. Kakak, I love you. Wow. Oh, iki ada.
konsep priwet kak. Ini ada rumah tempat makannya. Ayo. Ayo makan. Ayo makan. Lanjut. Lanjut. Ini masih di indoornya guys. Nanti kita ada outdoornya juga. Rute selanjutnya. Tuh foto-foto, kalian bisa foto-foto di situ. Ayo ayo. Cafe The Orchidae. Wow, anggrek kak, alon-alon kak. Waduh. Oh, bunga plastik guys. Nak toiletnya bareng. Ada ikan, kakak mau lihat ikan. Ikan apa kak? Ikannya kakak ya. Iwa. Kakak. Oh iya, kayak ikan di rumah. Jadi ini. Wow. Mau kemana kak? Mau kesini kak? Sejuk. Iya. Sini kak. Apa itu? Oh itu belalang. Wow. Sejuk ya. Wow luas. Asri banget guys. Pingin banget punya taman kayak gini. Ini kayak mini garden di Dubai. Di Dubai kan kayak gini nih. Ini sepi ya. Enak sih. Kayak taman pribadi. Pelan, Dek. Anginnya senam bersama Polda Jatim. Seger banget guys. Enak lo lama-lama di sini. Ini apa ya? Museum belalang kah? Atau apa ya? Di dalamnya ada tanaman hias hidup. Ini bunga pacar air. Biasanya kalau di kampung ini dipetik, dipanen untuk ke makam guys. Nih ada eceng gondok. Kemana guys? Kemana? Oh yuk. Masuk. Sek kak, tunggu kak. Wow, kita masuk. Ini kayak apa ya, hutan. Hutan indoor. Banyak banget tanaman hiasnya di sini. Herannya mereka itu tumbuh subur ya guys ya. Cantik banget. Wow, ada mini air terjunnya guys. Seger banget, asri. Di situ ada anggreknya yang nempel, anggrek bulan mungkin. Kak, kakak. Wow, itu asli kah? Asli kah? Coba kita zoom. Itu asli sepertinya, guys. Heliconia Corner. Ini ada taman kaktus ala-ala gurun. Ini ada kantong semar guys. Ini tanaman kantong semar dari berbagai negara. Ada yang dari Indo, ada yang dari Amerika. Banyak banget jenisnya. Nepenthes, kantong semar. Banyak banget kita bisa mengenal jenis tanaman hias di sini. Yuk kita keluar. Nih, kita masuk Begonia Indoor Garden. Ini ada kafenya ya guys ya. Kelele.
Wow. Ada krisan, ada kaladium. Keladi. Kata ibuku itu keladi. Keladi wayang batik. Banyak banget keladi. Wow, keren. Ini lek dijual mahal, guys. Krisan teratai ungu, cantik kak yo? Tidak, kok cantik? Jelek. Petunia shroom, oh ini bunga petunia guys, banyak banget. Aglonema, pencinta aglonema. Wow. Konsepnya indah, cantik banget. Ini punya rumah di sini, mungkin gak mau keluar, betah. Nah, ini dia begonia. Ayo kita beli makan. Ada sewa baju juga. Kalau kalian mau nyewa baju di sini ala-ala Belanda. All about orange. Ala-ala Jepang. Mantan menyesal. Rumah Amerika. Ini ada rumah Jepun, Jepang. Ragam jenis buah jeruk, Kak. Kakak belajar buah jeruk, Kak. Iya, turun adik, adik turun. Wow, ada pohon jeruknya, ini jeruk Bali. Jadi ini kebun jeruk kak. Ini tanaman jeruk kak. Kakak, ini tanaman jeruk, banyak jenis jeruk di sini kak. Nih, wangi banget. Sejuk banget guys, pemandangannya indah banget. Buat kalian yang kepingin healing deket-deket sekitaran Batu Malang, boleh banget dicoba di sini ya guys. Murah meriah lah. Ini ada playgroundnya juga, jadi ramah anak banget ya guys. Udaranya sejuk banget, seger banget, guys. Rainbow. Itu yang viral kemarin. Perusutan pelangi, guys. Tapi aku wedi. Mending aku delok ae. Tuh, ada spot foto yang viral juga itu. Sarang-sarang gitu guys. Apa? Aku takut. Aku tak berani. Banyak banget wahana baru di sini. Bahaya kak. Itu didampingi orang tua kakak. Aku takut. Bunda takut piusutan. Rute selanjutnya itu onta, naik onta. Nah, di video terakhir ini anak-anak lagi main di playground, guys. Jadi ya videonya sudah sampai di sini dulu karena saya tidak lanjut videonya karena anak-anak sudah mulai tidak terkondisikan ya. Ya begitulah. Jadi oke teman-teman, semoga suka ya sama videonya, terhibur. See you next time.